Pemirsa, berbagai persiapan telah disiapkan untuk menyambut Hari Bhayangkara ke-78. Salah satunya upacara pemuliaan nilai-nilai luhur Tribrata demi kelancaran kesucian upacara kepolisian tingkat Mabes Polri melaksanakan gladi kotor atau pelatihan umum. Pelatihan ini berlangsung di ruang Rupatama Mabes Polri pada Jumat pagi. Bertempat di ruang Rupatama Mabes Polri, kepolisian tingkat Mabes Polri melaksanakan pelatihan umum atau gladi kotor upacara pemuliaan nilai-nilai luhur Tribrata pada 14 Juni 2024. Upacara pemuliaan nilai-nilai luhur Tribrata merupakan tradisi tahunan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara yang ke-78. Dengan tujuan untuk mensucikan nilai luhur Tribrata sebagai pedoman hidup Polri, dalam upacara pemuliaan nilai-nilai luhur Tribrata nantinya akan ada tradisi pencucian pataka Tribrata. Upacara pemuliaan nilai-nilai luhur ini akan dilaksanakan di ruang Rupatama Mabes Polri pada hari Rabu 19 Juni 2024 mendatang, yang akan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, serta akan dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri lainnya.